Kami sekalian bertobat kepada Allah. Nabi berpesan, tubu ilallah ayuhal mu'minun. Taubatlah, wahai orang-orang yang beriman. Fa ini atubu ilallah mi'ata marrah kulayaum. Aku pun bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Penuhi syarat taubat yang pertama, i'tirab, akui dosa-dosa kita. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan yang dalam. Yang ketiga, al-ikhlas, tidak mengulang kembali. Kalau penyebab dosa itu dari pergaulan, jauhi pergaulan itu. Itu namanya orang yang tobat kepada Allah, berlari menuju kepada Allah, bukan yang diulang-diulang kembali. Laisatit taubatul ladina ya'maluna sayiat, tidak dihitung tobat kalau masih beramal yang buruk. Kemudian yang keempat, wa atbi'is sayiatil hasanat tamhuha, banyak amal soleh, kesempatan masih terbuka.